selamat hari Finlandia dan sekalian ada di wasit main saya rasa sebagai selamba lagu background dia terhebatlah antara pelancaran-pelancaran yang ada pada hari ini. Yang saya hormati di dalam presiden Dr. Rafizi Ramli, dia suka buat ujian-ujian sebegini ya, pelancaran pada jam 3 petang untuk menunjukkan komitmen kita kepada parti yang ada bersama, bukan saja Nurin, Dr. Shan, Dr. Kesabar, lama tak jumpa. Sihat? Dengan wajah baru sekarang? Ya? Cikgu Ad, dia wakil UMNO di sini. Atau bukan juga, saya jarang-jarang sepentas dan kita ada wakil bersama menunjukkan komitmen kita dalam kerajaan perpaduan. Hadirin, hadirat, saudara-saudari yang saya muliakan, saudara-saudari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barakam, salam hormat. Ya, saya diberikan tugasan yang sangat sukar kerana Rafizi dah tahu semua dah ya, tajuk dan menjelaskan. Tetapi dengan serius, yang saya boleh tekankan mungkin untuk meminta kita dalam saat-saat terakhir ini memperkukuh tekad. Kerana saya datang daripada latar belakang bukan sahaja berkecimpung dalam politik sebagaimana disebut tadi ya. Kita masuk ketika itu 2008, tak ramai yang berani nak masuk bertanding kerana tidak ada jaminan untuk menang. Selalunya kalau dah bertanding tu kita kena siapkan dulu dipanggil simpanan jangka masa panjang. Kerana kalau bertanding di Kuala Lumpur contohnya, di mana saya pernah di kawasan Lembah Pantai, memang Cikgu Dr. Zulfi, kita kena guna pakai elaun kita sepenuhnya untuk kerja-kerja kawasan. Ini latih tubi yang terbaik pada saya. Jadi bila kita sampai 2022 pilihan raya, bukan sahaja Permatang Tau, kita tidak dapat kekalkan kawasan Merbuk, termasuk juga Kepala Batas. Ada banyak teori mereka bagi. Banyak teori mereka kata sebab A, sebab B, sebab C. Tapi hari ini, saudara-saudari, hari ini, berapa tarikhnya? 8 Julai 2023 menyaksikan pimpinan PAS tidak mempertahan kekalahan mereka di mahkamah, kalah petisyen pilihan raya dan Kuala Terengganu, membuktikan rasuah beli undi benar-benar berlaku. Itulah sebab mereka menang di kerusi tersebut. Ini penting kerana pada saya, bila mereka menggunakan pakai menjaja fitnah, kita buat kerja sama ada di Selangor dan juga Pulau Pinang, khusus dua negeri Pakatan Harapan. Saya nak tekankan, kalaulah di sini negeri Selangor dan Pulau Pinang, kita boleh buka booth dah untuk wanita-wanita contohnya daftar. Skim kita sejak lahir, khairat kematian, wang asuhan untuk anak-anak, komplit. Kerana dia panggil, ini bantuan untuk pastikan bila-bila masa hilang kerja ke, ada kematian ke, kerajaan negeri dapat beri dokongan. Apakan daya kita di Kedah. Ya? Dan saya tak kata itu je sebab kita kalah. Sudah tentu sebagai manusia, dalam kerangka kerajaan madani, kita pun, ya, Tuan Chandra, kita mahu buat lebih baik lagi. Itu maksud kita, kita belajar apa boleh perbaiki jentera kepimpinan, apa bentuk komunikasi kita boleh jelaskan kepada rakyat, sama ada pengundi muda ataupun wanita dan juga warga emas. Saya nak tekankan hari ini, inilah di sebahagian daripada maksud madani. Kita lawan penipuan, kita lawan PN yang telah terbukti. Dia kata dia bersih. Dia kata dia menjanjikan kesejahteraan. Tapi saudara-saudari, Pakatan Harapan bersama GPN, GRN dan juga UMNO Barisan Nasional membentuk kerajaan yang stabil. Stabil untuk apa? Untuk kita tarik pelaburan. Saya tengok, saya buat apa, kaji sedikit. Kalau ikut data TikTok ya, semua kita ni hancur dah, mengalahkan negara terburuk di dunia. Tapi kalau tengok fakta, apa faktanya? Januari sampai Mac je, pelaburan sampai berapa bilion naik?
Saya rujuk Miti. Saya rujuk Miti, bayangkan pelaburan masuk 71.3 bilion ringgit. Ya, itu baru suku pertama. Memanglah tak cukup. Bukan kita kata that's the best. Ini permulaan menunjukkan kalau kita stabil, tak ada orang macam PM nak ganggu, nak kritik secara membina, okey. Okay, that's fine. Tapi kalau you nak cuba sengaja sikit-sikit nak guling kerajaan, apakah jenis politik sebegini? Guna fakta. Itu pertama. Pertumbuhan 5.6%. Mengalahkan unjuran 4 hingga 4.5. Mestilah ambil masa untuk kita rasa di peringkat bawah. Saya tak nafikan kita tekanan luar harga barang ya naik. Kerana itu ada bakul rahmah. Berapa round KPDN bawa? Berapa round di negeri Kedah saja? Pulau Pinang pun komplain. Ayu-ayu dibawa Kedah saja. Gila, tapi tak apa. Kita mahu pastikan tambah lagi. Ya, kita kena pastikan supaya semua dapat rasa. Tapi isunya adalah difikirkan oleh kerajaan madani. Saya tadi ada orang datang, kita pergi di kawasan Pulau Pinang, Cik Lubuk. Saya jumpa Nurul Izzah, nama sama. Sempena reformasi 1998, tukang jahit graduan Perda, nama Nurul Izzah. Saya pun buat sepasang baju. Perdana Menteri pun kita turunkan buat sepasang baju. Tak bagi tahu ya. Kita nak bertemu dengan ramai lagi warga yang bekerja, yang berusaha. Inilah cara kita. Kerana keutamaan kita nak bagi lonjakan bahawa semua yang berniaga, semua peringkat, kita nak bantu. Maka di bawah madani, apa maksudnya? Saudara-saudari, ini bukan sebarang slogan. Semasa Dato' Sri Anwar berumur 30-an, ketika itu dengan angkatan belia Islam Malaysia, dia bawa konsep madani. Madani, perkataan Arab madana, tamadun. Dia ambil inspirasi because nak ajar semua orang di Malaysia, kita kan berbilang kaum. So dalam perlembagaan pertama yang bertulis di dunia, tertulis di dunia Piagam Madinah di bawah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu jadi panduan kerana yang bernaung di bawah ya Madinah itu bukan sahaja Muslim tapi juga non-Muslim. Saudara-saudari, kita buat ini, kita nak tarik elok-elok kepimpinan presiden dalam semua parti gabungan utama, sama ada keadilan Muslim, sama ada dalam UMNO Muslim, GPS, GRS. Jadi kenapa sekarang dia nak letakkan jarum kebencian? Tengok saja kenyataan Presiden PAS hari ini. Sekali lagi nak kata Malay supremacy, saudara-saudari, dah abad ke-21. Kita banyak masalah. Dah ada virus pun, COVID, satu dunia dah dilanda. Kita kena cari jalan bagaimana anak-anak yang terpaksa dikurung semasa Tan Sri Muhyiddin di Perdana Menteri, jangan lupa PKP, sekolah ditutup paling lama dalam merantau Asia Tenggara. Siapa kat sini ibu dan ayah hantar anak-anak? Kalau dulu darjah satu banyak dah boleh baca menulis tau. Sekarang ada cabaran. Saya nampak darjah dua, darjah enam ya, ada beberapa masalah pembelajaran. Ini hakikat. Laporan Asian Development Bank, bukan saja di Malaysia, semua negara. Patutnya kalau you parti politik, you kerajaan, you nak bertanding, nak menang, you fikirlah macam mana nak selesai masalah pendidikan. You jangan sibuk tambah lagi mancun dia bagi kita, cili padi dia bagi kita. Dia tak mahu tambah keharmonian, tapi yang dibuat adalah sebaliknya. Sedari-sedari, kita bersyukur kerana dalam saat ini ada angin yang bertiup. Sedari-sedari, kita ini menjadi saksi antara 6 hari terpanas di dunia, direkodkan sedunia. Inilah hari yang terpanas, 6 hari terpanas. Dan percayalah, kalau tahun depan akan lagi panas. 3 tahun fenomena, La Nina.
ini hujan turun jauh lebih tinggi daripada dulu. Sama juga dengan kepanasan. Apa jadi? Kita pun kurang sihat. Ha, siapa kena kerja kat luar lebih 32 darjah Celsius? Sudah ada sakit-sakit. Termasuk juga sektor pertanian sebagaimana sebut tadi. Jadi, kalau ada kerajaan yang asyik-asyik guna apa teknik yang tidak masuk akal. Saya bila dia sebut tentang Kuala Lumpur tu, mula-mula dia serang Pulau Pinang. Kemudian dia kata Kuala Lumpur pula penyebab kenapa hebatnya Selangor. Saya bertemu dalam mesyuarat ya, bila kita ada perbincangan peringkat pusat yang menjaga Kuala Lumpur dan juga Selangor, pihak JKM pun kata lebih banyak tawaran bantuan untuk wanita di Selangor yang kalau boleh Kuala Lumpur nak belajar. Itu realiti, ini disebut sendiri oleh peringkat kaki tangan kerajaan. Maksudnya kita saling belajar. Jangan nak cari jalan untuk serang orang secara sembrono. Saya nak minta, ya, saya tak sempatlah bagi tahu dekat saudara Fizi tadi kalau dia jumpa esok kan. Dia pergi tanya sikit Menteri Besar Kedah tu. Ni, projek nadir bumi ni, hang nak buat apa dengan kecurian yang dikatakan? Dia kata 300 ringgit saja dia curi. Ni, dia ingat siapa nak siasat? Patutnya perkara ini menjadi keutamaan. Nadir bumi ni, kalau kita betul-betul fikirkan, ada 1,000 tahun selepas kita buat kajian mendalam. Saya tak mau orang sebegini, akhirnya siapa yang rugi? Saya tak rugi. Saya tak tinggal di Kedah. CPRP yang tugaskan buat kerja di Kedah. Apa ni pindah lah kan? Tapi yang memang rugi adalah warga negeri Kedah. Saudara-saudari, kerajaan negeri Selangor menghabiskan lebih 500 juta ringgit hasil kekayaan negeri dibagi balik kepada rakyatnya. Kalau di negeri Kedah ini isu nadir bumi, kecurian pun tak henti tak handle, bagaimana nak menjanjikan kemakmuran kepada semua? Ya, sekarang guna marah, hina kami, cari poster boy diserang, bertalu-talu diserang Perdana Menteri every single time. Dato' Sri Anwar, memang 25 tahun dia mereka serang, kita faham. Tapi sekarang dia nak buat kerja, nak turun ke kawasan, pergi ke Pulau Pinang, pergi ke Johor, pergi ke Negeri Sembilan. Semua yang dibuat ini sampai ke kaki tangan katakan tidak pernah ada Perdana Menteri turun sebegini. Eh, kita bukan kata Perdana Menteri seorang. Saudara Fizi pun tahu, memang itulah yang diajar dalam parti. Turun, kena berdampingan, kena pastikan kita dengar kerana keadilan dulu. Kalau tak dengar, tak dapat info, tak dapat tahu apa isu rakyat, tak menang. Tak menang. Ingat nak keluar TV? Hei, nak keluar TV, adalah. Sekarang pun okey lah, sikit-sikit lah. Tapi maksudnya, kerana itu dalam keadaan sekarang, saudara-saudari, PM berkeluar diri. Dah tak beritahu? TV dah jadi swasta sekarang. Orang tanya, kenapa ni? Apa ni sampai keluar selibat? Saudara-saudari, kita kan menjanjikan kebebasan media, professionalism. So, walaupun sakit hati kadang-kadang, kita biarkan. Tapi pada masa yang sama, yang kita tak boleh terima tu adalah bila berleluasa fitnah. You buat cerita, you tanam kebencian, you buat apa fatwa-fatwa yang tak masuk akal tu. Jadi saya rasa ini yang kita mahukan. Sekarang, bila dah beberapa langkah lagi sebelum pilihan raya, saya nak bagi tahu, kita kena jelas. Kalau masa pilihan raya lepas, saya tahu ini bukan panduan calon Pulau Pinang nak bagi satu saya, satu lah ya. Jangan guna politik wang ya. Jangan beli kemudi macam fast sikit. Ini keputusan mahkamah, bukan saya cakap. Dia kan, dia sama. Tapi saya nak bagi tahu, penting. Bila kita bersedia, saudara-saudari, tak banyak masa lagi, okey? Kita kena pastikan setiap seorang pengundi yang boleh keluar mengundi, kena keluar. Ini bukan pilihan raya umum. Jadi bila berlaku pilihan raya 6 negeri, ada yang rasa aku balik tak balik ke menang juga. Hello. Tak balik. Tak balik. Macam saya, contohnya.
kawasan pengundi yang memang tradisional menokong saya. Yang keluar hanyalah 67%. Yang lain semua kata, apalah aku tak balik, Nurizah tak menang. Benar pun kan? Tapi balik. Kawasan yang tolak kita, ya, yang tengok TikTok contohnya, okeylah, saya kita terima. Ustaz, nak bagi tahu, bukan sahaja ya, antara isu politik wang dan sebagainya, kebencian yang memukkan, tapi peratusan keluar mengundi 97%, brother. Jadi kalau nak menang, kalau dulu Bukit Selangor, berapa saya pun? 13. Tak ramai, 13 je. 12? Nuri? 13 ke 12 ni? Tapi isunya begitu ramai tapi konsisten. Orang kenal branding, orang faham. Sekarang kita bergabung saudara-saudari, kalau ada soalan, tanya kenapakah berlakunya gabungan Azan. Tanya terus pada kami. Saya hanyalah tekankan, alhamdulillah, kita wujudkan kerajaan, kita wujudkan kestabilan dan negeri Kedah ini. Kita mahukan kemenangan. Bukan untuk kita, tapi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa solat asar. Semoga kita bertemu lagi. Dan jangan lupa pergi cari undi. Terima kasih.